Enggak bareng musak si ceng ceng atebi gitu ya no pamian cerita Gusti mendedek blong ya. Nah lihat yang saya merinding tahun 2006 pokoknya lah kan meninggalnya 86 dados jadi ini bangkutan besok masih lor duduk ngambar orang dalam keadaan masih lor. Kalau kita perhatikan ini berbeda dengan di Ubud, di Sanur, di Paduan, dimanapun itulah inilah deblong sebetulnya. Deblong tentu menurut saya sangat penting, itu masterpiece. Tim ada deblong, satu-satunya Putra Denpasar yang ikut di dalam asosiasi Pita Mahal. Dari awal tidak mengenal warna, keinginan dia melumpuhkan warnanya ke sana. Padahal keahliannya beliau itu adalah hitam putih. Nah, dia beliau terbuka sekali dan orangnya lugu sekali. Lugu, tidak banyak cerita si A, si B itu. Karyanya Deblong luar biasa, punya gaya tersendiri. Pantas ada karya tersendiri dari Gusti Mede Deblong untuk dia bisa menandingi anggota-anggota Pita Maha yang ada di Ubud.